ada trauma gak sih untuk menikah lagi? Walaupun kita tahu kamu baru saja tunangan, cuman sempat terbesit lagi gak sih trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dalam pikiran? Sampai saat ini pun aku sejujurnya masih ragu. Gak gampang untuk memutuskan keputusan untuk menikah pada pada saat ini. Karena walaupun udah 10 tahun aku menjadi janda, Kak Cici 13 tahun lebih lama, itu pasti susah untuk mempercayai orang baru datang ke kehidupan kita. Gitu. Jadi awal kalau misalkan aku lihat dari awal, ini orang gimana cara bicaranya, sopan santunnya seperti apa, etikanya seperti apa, agamanya seperti apa. Sampai meyakinkan kakak. Betul. Gitu ya. Itu yang dibilang standar, bukan standar dalam arti dia punya harta yang banyak, apa ya, kalau bisa dibilang banyak hal yang aku harus pikirin kembali untuk bisa dia aku terima gitu. Banyak hal banget, dan alhamdulillah banyak yang aku temuin gitu sekarang ya, betul, alhamdulillah yang aku temuin sekarang itu dapat kriteria seperti itu. Makanya aku bilang buah kesabaran itu adalah sekarang.